Halo, selamat datang di Mind You, channel yang akan ajak kamu jalan-jalan ke berbagai destinasi yang menarik yang pastinya bikin kamu happy. Di video ini, Mayu mau ajak kamu jalan-jalan virtual ke Pantai Pasir Putih Peak 2. Pantai dengan keindahan pasir putihnya yang cocok buat jadi tempat healing. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung Mind You dengan cara klik like dan tombol subscribe-nya ya. Pantai Pasir Putih berlokasi di Peak 2, Tangerang, Banten. Buka setiap hari dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 7 malam. Untuk tiket masuknya gratis, kita hanya dikenakan biaya parkir kendaraan sekali bayar, untuk mobil sebesar Rp25.000 dan motor sebesar Rp15.000. Parkirannya lumayan luas di sini, tidak seperti sebelumnya ya. Ngomong-ngomong, Mayu sudah buatkan juga video rute perjalanan ke sini. Buat yang pengen tahu, bisa klik tautannya di kanan atas atau di kolom deskripsi ya. Menuju ke lokasi, kita tidak diwajibkan scan aplikasi. Dan di depan sini ada Kids Club, area bermain anak. Tempatnya lumayan menarik. Di sebelah Kids Club terdapat musola dan toiletnya. Untuk musola terbilang kecil kalau dibandingkan dengan kapasitas pengunjung pantai. Dan di sebelah musola ada toilet dengan tarif Rp5.000 per orang. Untuk toilet terdapat juga di dalam area pantai ya, jadi nggak cuma di sini aja. Selanjutnya kita masuk ke dalam area food street. Di sini terdapat aneka kuliner dari seluruh Indonesia, mulai dari makanan tradisional hingga kudapan kekinian, dan untuk harganya juga masih bersahabat ya. Oke, sekarang kita masuk ke area pantai.
Di sini pengunjung diperbolehkan membawa binatang peliharaannya dengan syarat tidak boleh memasuki area pasir putih. Jadi cuma boleh di pinggir jalan. Dan hewannya juga wajib dikasih tali pengaman dan juga sudah divaksin. Pada saat Mayu kesini, kondisinya di weekday di jam 5 sore. Pengunjungnya lumayan banyak tapi nggak terlalu banyak. Mungkin beda ya kondisinya kalau di hari libur. Kita menuju ke sisi lautnya yuk. So, tips buat kamu yang mau kesini bisa datang di weekday, serta datang di pagi atau di sore hari, supaya tidak terkena panas terik matahari, dan juga bisa bawa kacamata atau payung bila perlu. Pengunjung tidak diperbolehkan berenang karena kondisi air lautnya juga nggak bagus ya di sini. Aromanya kurang enak dan warnanya pun hitam gelap. Dari sini kita bisa melihat 3 pulau terdekat. Kalau lihat di Google Maps, dari sebelah kiri ada Pulau Onrus, Pulau Kayangan, dan Pulau Widadari. Pada saat di sini, kita akan sering lihat pesawat terbang rendah, karena letaknya hanya 9 km kalau ditarik lurus jaraknya dari sini ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke, sekarang kita jalan ke ujung pantai. Mayu penasaran sama kondisi di sana. Di sini ada toilet umum, kemudian di sebelah kanan ada gazebo. Sekarang kita sudah sampai di pagar pembatas, ternyata area pantai di sebelah sana masih luas. Pasirnya putih dan terlihat bersih, sangat indah bukan? Sekarang kita menuju ke area sana lagi. Di sini banyak pengunjung yang bermain pasir maupun berfoto di hamparan pasir putihnya. Oke, itu dia jalan-jalan Mayu di Pantai Pasir Putih Peak 2. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa.